adalah berdasarkan kepada harian. Tuhan masuk hari ini lah yang kita akan kira. Kali kalian tempoh bulan tersebut. Okey, dan berapa persen yang dividen in our SP declare? Contoh kita tengok dividen yang lepas 6%. So kita kalikan kepada 6%. Secara rambangnya 100 kalikan dengan 6%, kita akan dapat. Bukan secara rambang, secara mudah. Rambang. Tembak secara rambang. Okey. So